Udah pada di depan, Kak. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Masih banget loh. Happy birthday. Happy birthday to you. Make a wish. Tapi udah ada turun liatnya. Semoga kita semua yang ada di sini bahagia selalu. Amin. Diberkati, amin. Semoga cita-cita ada di rumah ini kecapai. Amin. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Terima kasih, Mama. Ini kamu ada ininya dong. Gak kelihatan, gak kelihatan, gimana? Gak kelihatan, gak kelihatan. Aman, aman. Happy birthday. Kamu belum mau ucapin ya? Hmm? Sengaja belum. Oh, belum ya. Ya, sengaja. Biasa juga sih. Aku, soalnya tahun lalu tuh aku bilang jangan ada yang ucapin. Jadi nangis dia, nangis dia. Ngomong kayak gitu tuh karena sengaja diucapin atau emang? Enggak, karena emang mager aja tahun lalu. Tapi tahun ini tuh seneng banget. Oh. Makasih banyak. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel Nazira Safa. Hai. Aku dapat tamu yang menurut aku spesial banget, yaitu Yasmin Epper dan Brian Domani. Sama mamanya Yasmin. Penonton setia kita di mana? Ya, selalu ada. Tuh. Jadi sebenarnya ini kita mau ngobrol santai aja. Aku okay. tuh pengen banget ngobrol sesantai ini. Sesantai itu. Sesantai. Dia nggak lihat. Santai aja karena selama. Dia ketawa karena apa kalau gitu? Lucu tadi kamu. Tapi kamu nggak lihat. Kamu tadi nggak lihat. Aku lihat yang kedua tadi. Tadi aku kira Lira tuh mau mukul kamu. Kenapa gitu? Kayak gitu, jadi kita santai aja. Untuk historinya, jadi sebenarnya channel ini nih dulu channel aku sama Amar. Terus baru tahun ini aku ubah jadi Nazira Safa karena waktu itu aku akhirnya memutuskan untuk bikin lagu lagi dan melanjutkan lah nih channel gitu. Jadi video clip sini semua. Ada di YouTube ini. Jangan lupa nonton video klipnya sekarang, ntar dimasukin sini. Banyak. Kayak gitu. Sama video klip aku juga di sini. Terus waktu itu kita rilisnya juga hampir samaan ya? Iya, tahu. Iya, deketan. Aku tanggal September juga. September tanggal 27 kalau enggak salah, 27. Sehari setelah aku 26. Iya. Wow. Kamu kan bersamamu. Bersama. Oh, bersama. Yeah. Aku arah bersamamu. Wow. Hampir sama. Aku arah. Hilang arah. Sebenarnya aku tuh disuruh untuk promosi film, tapi ya udahlah, film promosinya udah kenceng enggak sih? Film 23 November di bioskop. Iya, 23. Thank you for watching, guys. Judulnya 172, pemainnya Yasmin Epper sama Abun. Brian Domani. Yang nulis buku dan skripnya juga dibantu Zira Safa. Udah selesai promonya. 23 November, bentar lagi. Yes. Soon banget. Di seluruh bioskop. Yes, betul. Di seluruh bioskop. Hari pertama langsung 1 juta. Amin. Bioskop layar bukan bioskop online ya guys. Tolong jangan nonton bioskop online. Awas. Enggak ada lagi bioskop online. Apalagi nyari di apa? Ya enggak usah yang aja putih Telegram. Nah itu. Tele-tele jangan ya. Jangan ya. Itu langganannya Yasmin tapi jangan. Enggak ada. Dosa ya Brian-nya. Aku aja enggak tahu apa. Kita harus nonton di situs yang resmi. Bukan situs dong. Di layar lebar. Enggak ada situsnya. Di layar lebar. Di layar lebar. Di bioskop. Gak apa-apa, aku suka kayak gini. Kasih sinopsis sedikit lah, Nazira Safa. Udah nonton trailernya kan? Udah, yaudah. Masuk trailernya. Nazira Safa Askar, binti Almarhum Ziyad Ahmad Askar,
dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Udah, we back. Nah, aku kita ngebahas itu gimana perasaan kalian pas nonton trailer? Kan kalian kan bener-bener enggak nonton sama sekali kan? Terus pas kalian lihat trailer kayak aku nonton jadi bagus banget. Brian Duma ini gila. Gue gila ya. Brian Duma ini gila gitu loh. Astaga. Akhirnya nontonnya luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Itu berkat Yasmin Nepper banget sumpah di bagian aku lihat. Astaga, ukti pakai jilbab. Waduh, emang cocok jadi BA Wardah. Bener, aku pertama kali pas aku lihat kayak aku cuma nunggu tiba-tiba ada logonya aja keluar, enggak ada ternyata. Iya, enggak ada. Ada Sun. Sun. 173 days. Sequelnya. Tapi sequel ceritain apa gua enggak tahu. Aku juga enggak tahu. Kayak gitu. Jadi, kalau aku pribadi pas ngeliat trailernya, karena waktu pas awal kan aku udah sebelum trailer itu muncul, aku udah nonton ikut editing ya? Iya. Kamu sempet ikut editing udah? Oh enggak semua. Cuman apa namanya, iyanya tuh aku cuman kayak Bu, kayaknya yang ini enggak usah deh ngebantuin Bu Hadrah untuk nentuin mana yang dihapus, mana yang diliatin, karena trailer ngasih opini lah. Iya, ngasih opini kayak gitu. Oh, editan trailernya maksudnya? Iya. Oke. Karena tadinya panjang banget dan menurut aku terlalu semua kelihatan gitu. Iya sih, cu. Iya, jadi kayak percuma orang. Ya walaupun kalau, maaf kebanyakan orang juga udah tahu endingnya gimana. Iya, kan detail-detail kecilnya jangan ditutupin. Iya, makanya kayak jangan dulu, mending ini sedikit hapus sedikit gitu. Tapi menurut aku hasil dari trailernya perfect sih. Dan aku suka banget editan-editan so nice orang-orang yang dari trailer aja mereka udah bisa buat kayak cuplikan-cuplikan biar iya, tok-tok gitu segala. Betul. Aku ngomong cuplikan dia bilang, kasih ini dia nggak di sponsor. Sponsor dulu kita tolong ngomongin. Tolong dong sponsor. Iya dong. Ayo. Kamu udah sponsor sama brand sama dia belum? Enggak. Apa? Di sponsor tapi? Aku? Enggak. Enggak. Sponsor dong. Iya. Kita berdoa ya, semoga Amin. Apapun rezekinya. Amin. Kita tahu niat kamu baik. Mungkin Nazira Syafa niatnya jelek. Amin. Semoga senangnya baik. Amin. Semoga dapat berkah semua. Amin. Ini sumpah gak jelas banget sih. Ujung-ujungnya Brian lama-lama jadi ustadz beneran. Amin. Tapi bahasa Indonesia ya, bukan masalah. Ya. Tapi kan mending bahasa Indonesia enggak sih? Biar dimengerti. Biar dimengerti ya. Karena kan kalau misalkan kita misalkan pakai bahasa kayak apa namanya? Adalah kayak tahu. Bahasa Arab yang sebenarnya tuh kayak cuman iya kayak cuman kayak seolah-olah tuh okay, selamat datang, kita ada di sini. Apa sih selamat datang, terus kayak terima kasih sudah hadir, kayak gitu-gitu kan. Itu kan kalau dari bahasa Arab kayak kedengarannya doa, padahal sebenarnya itu kata pengantar. Sering gitu terjadi, tapi ya nggak apa-apa. Terus kayak emang semua ustaz berbeda-beda, setiap masjid berbeda-beda. Silakan. Yang penting apa yang disebutkan juga pasti oleh seorang ustaz pasti insya Allah selalu baik gitu. Iya betul. Kamu dia ngomongin apa aja ngomong amin aja. Kenapa? ini kan tamu pertama ya. Iya. Ini spesial banget kita. Baru pertama banget. Kamu gimana? Aku spesial banget kita. Iya, spesial banget kalian yang apa namanya meranin di novel pertama aku dan datang di podcast pertama. Yeay. Dan pas banget hari ini adalah hari birthday aku. Yeay. Habis ini kita dibayar sama Zira. Yeay. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan Yasmin Nepper udah jadi aktris kayak Dian Sastro. Amin. Brian Domani udah kayak Brian Domani. Yasmin Nepper. Amin. Masih dapat kerjaan aja alhamdulillah. Amin. Masih bisa melakukan hal yang kita cintai itu alhamdulillah. Ya, tahu gak sih sebagian dari podcast ini kayaknya isinya amin semua deh. Amin. Tuh guys, kalau ada orang yang mendoakan hal-hal baik, kita harus berucap amin. Betul. Karena kita enggak tahu amin siapa yang diaminkan. Betul. Kayak gitu. Kita enggak pernah tahu. Mm-mm. Yang hanya tahu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kesini isinya amin sama kita. Kita balik lagi ke topik film. Oke, okay, film. Terus kamu edit, kamu adegan-adegan apa aja yang kamu minta bung? Ada. Hati-hati, jangan spoiler. Iya, tapi kayak apa gitu kayak? Kayak adegan di apa namanya
yang terakhir. Oke. Okay. Yeah, yeah, yeah. Itu banyak banget tadinya. Oh, seriusan tadi menurut cukup banyak. Tapi menurut aku pas banget ya, ini kayak gitu. Iya kan? Aku. Jadi yeah. Kayak yeah. Orang yang enggak tahu pun akhirnya ini endingnya gimana. Tapi itu satu hal juga jangan lupa guys. Kita emang mengikuti buku cerita buku kamu. Tapi ada nama sesuatu hal yang kita emang harus tambahkan atau kurangkan buat film. Betul, betul, betul. Dan ya kita pastikan lagi ini bukan biografi atau biopic. Betul. Ini inspired by your story and by your book. Betul. Jadi emang ada beberapa hal yang emang kita tambahkan dan kurangkan. Jadi buat kalian mungkin yang mikir kayak, wah aku udah tahu ceritanya. Yakin. Yakin. Harus tonton tanggal? 23 November di seluruh bioskop. Pinter. Emang kerjanya Yasmin tuh harus kayak gitu aja. Betul. Bisa. Berhubungan kita ini kan masih di usia yang muda ya. Kayak aku sama kamu baru 23 tahun, yeah. Kamu masih 20 tahun? Iya, yeah. Belum, masih 19 tahun. Kayak 2000 berapa nih? 4. 2003. Oh. Apa namanya masih 19 tahun dan tahun depan usia 20 tahun kan kakekku udah tahun ini 20. Tahun ini 20 tahun. Ntar lagi. Satu minggu lagi. Gara-gara kamu nggak apa-apa lah. Gak apa-apa lah. Ini kan kita ceritanya lagi rumpi. Iya, aku juga pengen sebenarnya. Lebih enak kan kayak gitu. Jadi kita ngebahas tentang banyak kan hal-hal yang kita takutin untuk kedepannya gimana. Dan gimana sih cara kalian berdua nih ngatasin ketakutan-ketakutan itu di masa sekarang? Yasmin. Yasmin. Aku sama banget lihat deh handphonenya. Oh my god, ya, aku salah banget. Nonton guys, ini kita nonton filmnya dari dalam. Jangan, beda film, beda film. Beda film. Ini lagi kita lagi screening terus. Udah, kita jawab dulu pertanyaan. Kamu dulu kan? Kamu dulu. Aku sweet. So. Paper, scissors, rock. Nah, berangkat dulu kan. Aku sama sekali belum pernah dengar Yasmin ngomong di talk. Iya. Yeah. No, that's a lie. No, jadi tadi pertanyaannya apa kak? Jadi apa sih ketakutan kamu? Tuh, emang udah cerita? Kayak di usia kamu yang sekarang, kayak kedepannya gimana dan gimana cara kamu ngatasin rasa takut kamu itu, overthinking kamu lah gitu. Ketakutan aku di usia aku yang sekarang ini itu mungkin bisa dibilang aku takut belum mempunyai banyak pengalaman. Dan aku berusaha untuk membuka diri ke sebanyak pengalaman yang aku bisa gitu. Karena pada ujungnya mau gak mau pengalamanlah pelajaran yang bisa dibilang paling berharga gitu di hati. How do I say it ya? Kamu lagi nge-translate bahasa Inggris ke Indonesia. Iya, aku lagi berusaha untuk ngomong bahasa Inggris. Gak apa-apa, ngomong bahasa Inggris. Well, I think experiences are always kayak mampus tuh deh. A lesson yang kayak, apa ya, paling berharga. Betul. Gitu loh. Jadi, pengalaman hidup adalah pengalaman berharga, pelajaran berharga. Jadi, untuk sekarang cara aku menakluki ketakutan itu ya, aku berusaha untuk gak takut mencoba hal-hal baru dan untuk kayak membuka hati dan membuka pintu diri ke banyak hal-hal area baru. Hal-hal dalam kehidupan ini dan gak cuman stick dengan satu gitu. Betul. Ketakutan itu ketakutan aku itu sih, karena jujur aja soalnya aku tuh orangnya tuh lumayan lurus-lurus aja gitu, kayak yang itu-itu terus, yang nyaman-nyaman, yang aman-aman gitu. Tapi bukan berarti harus sebelok terus like that's not what I mean, tapi sometimes like I just have to take a little bit of risk. Risk dan apa bahasa Indonesia apa ya risk. Aku harus mengambil resiko. Ya, aku harus berani mengambil resiko. Jangan selalu main aman terus gitu. Iya sih, betul. Iya sih, tapi kamu juga gak bakal sampai juga kan, kamu harus keliling semua orang yang cinta sama kamu juga. Amin. Yang bakal juga menjaga kamu gitu. Betul. Amin. Tapi emang kesempatan kita tahu sebenarnya di usia-usia kayak gini tuh untuk mengambil banyak kesempatan yang ada di depan mata gitu. Ya malah aku juga sering banget orang dengar ngomong gini, umur-umur kita tuh umur-umur yang dimana kalau kita ngelakuin kesalahan tuh malah masih aman-aman aja gitu. Betul ya. Soalnya masih, ya ada beberapa orang yang punya beban lebih, tapi di umur kita sekarang, insya Allah kita punya waktu untuk membenahi kesalahan itu. Betul. Iya, makanya ambil resiko nggak apa-apa. Tapi resiko yang dipikirkan ya. Jangan resiko yang tiba-tiba, ayo kita lompat di depan mobil. Gitu, enggak. Iya, jangan gitu. Iya,
Jadi emang harus tetap dipikirkan, tapi ngambil resiko yang niatnya buat positif, bukan buat negatif. Iya, gitu. Benar. Kalau aku ketakutan apa ya? Mungkin aku ketakutan karena terlalu fokus sama trying to have gimana ya, hidup yang subtle gitu, yang nggak banyak masalah. Jadi terkadang lupa untuk being in the moment atau bersyukur gitu. Betul. Itu soalnya kadang-kadang aku terlalu fokus pengen kerja terus lupa kayak, karena aku sama mama sama keluarga udah beda rumah kan. Jadi terkadang lupa kadang itu kan, ketemu keluarga gitu segala. Jadi aku ketakutan aku sekarang kehilangan waktu berharga sama orang yang tercinta, dan belajar untuk bersyukur dan live in the moments gitulah. Betul sih, karena emang bener. Kayak aku ngerasain banget waktu itu aku pernah liburan sama almarhum kan ke Labuan Bajo, dan hal satu hal yang aku sesalin sampai saat ini, banyak yang enggak, momen yang kayak aku pada saat itu banyak ngambeknya, banyak ininya, banyak itunya, dan aku kesel kenapa waktu di sana tuh harusnya momen berharga loh, banyak yang harus aku obrolin sama dia. Tapi yakinlah, terkadang cewek ngambek tuh ngeselin tapi gemes. Kayak lu ngambek ngeselin tapi gitu. Jadi tapi jadinya kadang kalau misalkan orang yang nggak ada ya udah nggak ada tuh, jadi kayak harusnya tuh pada saat itu tuh gak usah ngamuk, cuman begini doang, begitu doang gitu kan. Nah, tapi benar, untuk bisa menikmati momen, untuk sadar ke situ tuh kadang di usia kita tuh banyak yang jarang fokus ke situ gitu. Dan kan? Emang gak gampang, apalagi kita banyak distraksi yang bener. HP, kerjaan, ngobrol sama Yasmin Napper, kan distraksi semua tuh. itu aku juga ada kurangnya. Aku ada kurangnya untuk live in the moment. Because ya sama. Iya, sama kita semua kayak emang kita kan apa, generasi apa ya kalau kita Z ya? Jatuhnya Gen Z emang lupa untuk enjoy. Berapa kali juga aku nongkrong deh teman-teman tuh pada megang HP. Ya aku enggak salah juga, aku juga kadang-kadang kayak gitu-gitu. Tapi ya kalau dengar cerita orang-orang tua aku kayak zaman-zaman itu kayak bener-bener kayak gila, mereka bener-bener menikmati setiap momen yang ada gitu. Betul. Yang kalau nongkrong udah nongkrong gitu. Yang kadang-kadang kayak kita harus kayak gitu juga sih. Soalnya nyadar gak cerita-cerita orang tua kita tuh biasanya jauh lebih seru dibanding cerita kita gitu. Dan pertemanannya jadi panjang. Sampai sekarang iya. Kalau kita kan yang kita temuin 5 tahun lalu belum tentu kita masih ngomongin kan. Gampang banget cari teman dan gampang banget melupakan teman juga. Betul. That's why guys, live in the moment. Apalagi live in the moment sambil nonton film. 1-2 days. Romo. Tanggal 23 November. Harus dong. Kita udah enggak pakai baju promo di sini, makanya kita harus ngomong aja nih. Iya, betul. Soalnya kalau pakai baju promo lagi dicucinya kapan ya? Iya. Kemarin kita pakai. Iya juga ya. Baru kemarin juga aku minta tuh. Karena aku bilang, aduh. Udah punya 2 kan sekarang. Alhamdulillah. Entar promo makin banyak sih. Iya sih. Entar dipajang. 172. Iya, kamu pajang. Baju-baju promo 172. Bukan film pertama kamu kan? Bukan. Gatot Kaca kan? Oh, enggak dong. Imperfect. Oh iya, Imperfect kamu. Gatot Kaca. Melodilan. Oh, Melodilan kamu kepompong. Oh iya. Pompong. Aktor. Enggak gitu konsepnya. Emang kamu aktor kan? Iya sih. Ya udah, kenapa gitu? Kan aktor. Iya, gak tau dulu dong. Iya. Aku ngebahas tentang aktor dan aktris. Aktor itu aku pikir hanya untuk laki-laki. Oh enggak, iya sebaik mikir kayak gitu. Dan aktris baru untuk perempuan. Ternyata aktor tuh ya aktor pekerja. Sebenarnya iya, tapi ada juga beberapa orang masih berpikir kalau aktris tuh yang perempuan itu. Tapi menurut aku, sudut pandang aku, ya kita sama, aktor ya aktor gitu. Iya. Dan tapi itu mau ngomong aktor laki atau perempuan. Correct me if I'm wrong, tapi menurut aku kayak harusnya aktor-aktor aja gitu. Bener. Kayak sebuah pekerjaan kayak dokter. Dokter kan ya, dokter perempuan, dokter laki-laki tetap enggak ada doktris kan? Enggak ada doktris. Enggak jadi doktrin gitu. Tapi doktrin enggak ada, jangan dong. Bahaya. Aku ngain doktrin enggak boleh, bahaya deh takut kemarin. Aduh, sorry aku batuk-batuk karena aku tuh setiap ketemu banyak orang kayak kemarin tuh acara kemarin terus kemarin tuh penuh banget kan acaranya dan aku ketemu banyak orang dan itu membuat aku batuk-batuk entah kenapa setiap ketemu banyak orang banget. Nocebo kali masih kayak pikiran. Bisa jadi ya kayak gitu, batuk-batuk aja nggak jelas tiba-tiba. Aku juga tiba-tiba batuk-batuk nggak tahu kenapa tadi.
Kenapa? Gak tau. Ya kan tiba-tiba aja kan. Kamu tiba-tiba batuk. Jadi batuk jadi ini. Jadi mas batuk. Oke, next topic. Ayo kasih topik Yasmin. Brian dong. Oke, Brian dulu. Zira tahu aku gak bisa mikir. Gak gitu dong. Nah, ini tuh bayi kita. Bukannya gak bisa mikir, lama aja dikit. Gak bisa, bukannya gak bisa mikir. Ayo Brian. Apa ya? Tentang film atau mau tentang kehidupan aja? Tentang kehidupan aja, film tadi udah di awal kan. Iya udah, promo tanggal berapa tadi? Tanggal 23 November ya, jangan lupa. Ini deh, yang menyangkut film sama hidup. Kamu, personally, kamu pengen dampak, efek orang setelah nonton film ini tuh apa? Dampaknya? Yeah, what you want them to feel. Apa yang pengen mereka bawa pulang setelah nonton film ini? Menghargai orang yang ada di sekitar. Yeah, see you. Kamu? Menghargai orang yang ada di sekitar. Ini tiba-tiba anak kalau lagi sekolah, lagi belajar di PR, minta temennya kayak, minta dong. Iya. Iya. Lebih menghargai momen-momen itu. Iya. Mm-hmm. Iya itu benar. Gak harus. Gak kedengeran mikirnya. Enggak. Ulangin. Karena mami itu menghargai orang dan juga live the moment gitu. Mm-hmm. Benar. Karena itu ya, sih. Momen itu nggak akan pernah ada lagi. Benar. Ya, momen nggak bisa diulang. Betul. Karena aku juga ngelihat komen-komen ya kayak pengen. Abis nonton trailernya jadi meluk suami di samping. Ya, meluk anak di samping. Kayak gitu aku lihat komen-komen kayak. Itu loh yang aku pengen tuh itu banget. Kasih sayang itu loh. Bertambah gitu. Bener, jadi mensyukuri apa yang kita punya. Syukuri apa yang ada. Lanjutin Yasmin. Udah. Dari sini orang-orang ngeliat Yasmin ini gak asik. Berarti diajak dulu apa? Enggak asik. Yasmin, kamu tuh tipikal yang gemes dia apa namanya di bercandain. Kayak pengen diinjek gitu gemes banget. Gak gitu juga. Kayak kamu tuh masih liat kucing Yasmin kayak sini gue. Lihat kucing gemes banget tapi sini lo, sini gak lo, kucingnya bener kayak. Kucing aku tuh kan wajahnya kayak aneh gitu ya. Enggak. Cakep kok. Enggak. Tadi aku bilangnya kayak apa ya? Oh, kayak monyet. Kayak kadang mirip kelelawar, kadang mirip monyet, kadang mirip penguin. Aku baru pertama kali dengar kucing mukanya mirip monyet. Enggak, the attitude. Dia kayak gitu-gitu. Mana dia? Mana si Lunar? Lunar. Lunar. Karena dia bulan. Karena dia hitam kan, yang terang itu cuma matanya, kayak bulan. Jadi aku sebut aku namain Lunar. Beda ya kalau penulis tuh emang dengan kata-kata tuh sangat indah. Oh. Nama-nama apa kalau warnanya brown, ini brownie. Kalau warna ready, ini Lunar. Lunar, ya beda banget ya. Nama anjing aku Shadow. Aku Snuggle. Snuggle. Lunar. 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 Karena emang matanya cerah kan kayak bulan gitu. Terus bulunya hitam. Tapi unik ya, dia sekarang bulunya memutih. Makanya udah Lunar, kali. Aku bingung harus namain kamu apa lagi. Gak tua nih ya. Udah umur berapa sih? Gak tua, grey kan? Dua tahun. Enggak, belum mami. Tapi I think tahun. It's just. Tapi emang bisa, emang kucing bisa ubanan? Enggak kan? Bisa, sama. Bisa. 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 Oh. Sama kayak gugup. Gemes. Jadi kangen. Make it old. Iya. Jadi kangen aku. Baru 2 tahun sih Lunar ya? 2 tahun. Dari kecil ini. Oh. Di segini. Gemes. Baik bulunya. Banyak bulunya. Dari segini. Iya. Aku tuh pertama ngadopsi dia tuh cuman segini. Iya. Kayak dia tuh nimpuk di sini gitu kayak. Terus sekarang udah segini. Iya. Kan dia nunggu. Kalau dari segini agak aneh. Iya, iya, iya. Tapi perasaannya gitu. Bayangin aja jadi punya anak tante. Dari kamu segini. Udah segini. Iya, besar. Kayak anak yang Kabela Aisyah dari segede botol sekarang udah bisa jalan. Segede botol. Ini tuh enggak berfaedah. Kan lagi ngobrol aja. Kan ceritanya bukan podcast ya, ini ngobrol santai. Ini ngobrol direkam untuk dapat AdSense.